Naikkan lagi. Naik lagi. Jadi posisikan ketika ngangkat, petugas mayat harus benar-benar mengetahui posisi dia di tengah. Jangan sudah kurang ditaruh, itunya, kemudian diangkat lagi. Ini harus kemana? Ditaruh kemudian diangkat lagi. Jadi posisikan benar-benar ketika diletakkan dia di tengah. Nah, terus ya. Biar ada di tengah. Majuan lagi. Nah, itu adab aja Ustaz. Kenapa? Adab saja supaya kalau berubah posisi misalnya. Iya, pas. Iya. Itu membimbing adab lagi. Supaya ketika kita taruh sudah kita enggak angkat-angkat lagi. Ya, ini adalah posisi dia pas banget gitu kan? Bagus. Mana anduknya? Masih dalam keadaan tertutup mulutnya. Tunggu saya pakai anduk. Kaos ini aduk tadi. Ya, aduk aja gak apa itu boleh. Pas aja Pak, biar menjiwai Pak. Nah, enak ngerjain orang nih. Sekarang bubuhi anggota tubuh yang wudunya dengan parfum. Siapa sekarang petugasnya? Masih? Kan tadi? Masih terus. Parfumnya ada parfum. Kalau gak ada, ini aja. Simbolis. Simbolis aja. Ya pakai ini juga. Simbolis aja, gak usah dibuka lah. Gak usah dibuka. Gak usah dibuka. Curut. Dan itu harus pakai parfum ya, bukan dan bidara. Bukan dan bidara, parfum. Parfum gitu. Ditempelkan di anggota ya situ. Kemudian kedua telapak tangan, anggota sujud, anggota wudu ya. Telapak tangan, kanan dan kiri. Waduh, itu panasan Pak. Mayat masih angin Pak. Terus kedua telapak kaki, lutut, bawah lutut, jari jemarinya kasih parfum. Kemudian lutut bagian depan dan belakang. Iya, terakhir di ketiaknya dicipratkan, dialirkan air parfum. Iya. Selesai. Kita posisikan lagi dan dirapatkan. Dan tidak ada keutamaan disedekapkan Pak ya. Tidak ada keutamaan, tidak ada dari khusus. Bahkan terkadang membuat sedekap tangan itu akan membawa apa, sempitnya kain kafan ya. Jadi tidak muat. Maka lebih bagus di kiri kanannya. Lebih baik di kiri kanannya. Untuk apa? Untuk kain kafan bisa mencukupi gitu. Selesai, kita bungkus bagian kanan dulu. Kanan. Tarik yang kanan. Tarik yang kanan di sini. Satu nomor satu. Yang kanan dulu. Yang ini dulu. Yang ini masih. Yang sebelah sini. Kanan ini. Oh, yang ini saja dulu, apa? Satu lembar. Satu lembar. Mukanya kelihatan. Dari kanan ke kanan ya. Oh iya, kanan mayat ya. Oh iya, masya Allah. Kanan, jangan itu, kalau kiri. Yang terakhir mau lihat dulu. Nah, kalau posisi keluarga ada yang mau melihat, Pak, silakan nanti dikasih kesempatan. Boleh dicium. Boleh dicium yang mahramnya. Ya, yang mahramnya. Jadi wanita yang bukan mahramnya jangan gitu. Anak perempuannya atau kakak perempuannya atau istrinya atau ibunya boleh. Adapun yang laki-laki boleh juga mencium baik kerabatnya atau di luar kerabatnya. Istrinya boleh. Terserah, kita tarik anduknya. Tutup matanya. Dalam kondisi aurat tertutup ya. Ahsan. Masya Allah. Bagus. Baru kemudian dirapikan. Dia dimasukkan ke apa namanya? Ke sini. Posisinya untuk rapikan. Masukkan ke sini. Iya. Coba sebentar, kayaknya kepalanya berapa-apa. Baru kemudian lembaran berikutnya. Yang kedua ya. Yang kedua. Kanan juga. Kanan dulu. Ya, ini dulu masuk. Dimasukkan ke dalam. Dari sekol digitukan dulu kan. Jangan sampai kena air mata. Ya, wallahualam kalau ada keyakinan-keyakinan khusus tidak ada dalilnya. Ya. Jadi usahakan jangan karena khawatir masuk ke dalam tangki sahabat apa. Tapi kalau memang jalan yang tidak masalah, ya. Tidak ada yang bisa berpuasa kan pembatalan. Iya, tidak ada pembatalan dan sebagainya. Kenceng, rapi dan bersih, ya. Masih ada yang ditunggu keluarganya? Ambulannya siapin Pak. Baik. Insya Allah. Dirapikan serapi-rapinya ya Pak ya. Kemudian dimasukkan ke dalam ya, ke bagian bawah. Baru kemudian diikat mulai dari ujung kaki.
Ya, diikat dulu, diikat dulu.